Hah? Nanti dislike-nya banyak, Vin. Oh iya, nanti banyak dislike-nya. Udah, ganti intro. Yo wes, tak ganti dulu intro, Nek. Subscribe sekarang juga, subscribe. Ya! Yeah! Halo semuanya yang ada di bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Uus, ya guys ya. Yang lagi cok, udara, yang lagi cok, luar angkasa, yang lagi kentut sambil melayang-melayang. Gua, nonton video bermanfaat, gua. Gimana Jul? Intro gua? Bagus Vin, pasti lagi banyak nih, gua yakin nih. Wes mantep, cok. Tapi kamera lu rusak Vin. Apa? Loh kok anjing jadi kebalik gini Jul, kamera gua Jul? Lah. Anjing gak bisa pencet Jul. Wah touchscreennya juga rusak. Bajingan. Cocote. Intro 15 juta cok. Banyak yang bingung ya guys ya, di season baru ini mau pakai sinergi apa. Oke, gue ada satu rekomendasi buat kalian ya, yang ini udah gue coba dari zaman Advent Server guys ya, dan ini enak ya. Nah komponya ini apa guys ya, kita main Lancer guys. Ini adalah sinergi baru ya, yang sebenarnya udah di nerf guys ya. Pas di Advent Server ini peningkatan attack speednya sampai berapa, 40% guys ya, 40%. Terus splash damage nya ini tadinya tuh 80% ya, tapi dikurangin jadi 60% ya, cuma masih sakit dan masih enak ya. Jadi mainnya ini kita gimana guys ya, kita pakai Ria 1 ya buat nyari ini ya, kristal lensernya. Soalnya kalau kita ngarepin dari magic kristal ya, itu random guys ya. Jadi kalian udah naruh hero lenser, maksudnya itu juga belum tentu keluar guys ya, bener totally random ya. Jadi kalian bisa nyari kristalnya ini dari si Ria 1. Nah nanti kita bisa kalau misalnya kita jadi Mia bintang 3 guys ya, terus ada attack speed ya, ada golden staff gitu-gitu, itu enak banget guys ya kalau kita taruhin si lenser ini di Mia guys ya. Either kalau kalian dapat magic kristalnya atau kalian pakai kristal biasa gitu ya. Nah, digabung lensernya enaknya sama apa guys ya? Enaknya sebenarnya sama sama MM ya guys ya. Cuma ini bisa kita sesuaikan dengan magic crystal yang kita dapat ya. Nanti misalnya magic crystalnya kalian dapat assassin atau wrestler, ya udah bisa ya. Lenser sama wrestler, lenser sama assassin enggak masalah guys ya. Karena kita pakai Ria 1 ya, sinergi kita bakal ada dapat tambahan 1 guys ya. Ataupun misalnya enggak jadi 6 ya, misalnya enggak jadi 6 itu pun enggak masalah, karena di sini udah enggak ada sistem starter ya. Jadi enggak ada keharusan kalian buat jadi 6 buat dapetin efek starter nya ya. 64 pun enggak masalah guys ya. Tapi kalau bisa 66 full sinergi ya lebih bagus ya, karena bakal lebih efektif gitu guys ya, lebih sakit ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita keluarkan dulu. Masih banyak coy, gua kira tinggal dikit loh. Parfum Morris Aquatic ya. Nah, ini wanginya segar banget, fresh banget guys ya. Harganya 35.000 dan sangat worth it. Dan buat kalian yang nanya yang wanginya kalem ya, apa jenisnya? Kalau enggak salah oud ya Jul ya, yang wanginya kalem ya? Woody ya. Oh, yang woody guys ya. Yang woody itu wanginya lebih kalem. Jadi kalau kalian suka yang kalem-kalem, kalian ambil yang woody. Kalau kalian suka yang fresh-fresh kayak gua, kalian ambil yang aquatic guys ya. Ini segar sekali. Nah, kalau kalian ingin memikat wanita, kalian pakai ini guys ya, Horny Side Effect ya. Ini harganya 97.000, cuma ini sangat worth it karena wanginya lebih tahan lama walaupun isinya kecil dan harganya lebih mahal ya. Kalau kalian mau beli, linknya ada di deskripsi. Dan kalau mau kalian mau top up, langsung saja ke emilystore.id guys ya. Langsung saja kita gas ke game, let's go. Oke, ini kita langsung ambil Arlott aja guys ya. Langsung ambil Arlott, nanti hypernya ntar kita sesuaikan aja mana yang jadi gitu guys ya. Kalau Mia-nya misalnya kita dapat magic crystal lenser gitu ya, kita ntar boleh. Nah, kita pakein di Mia guys ya, hypernya di Mia itu juga asik banget. Oke, ada Karina 2 biji ya. Ini bisa bintang 2 dulu nggak apa-apa, kita pakai aja dulu guys ya. Arlott taruh depan. Oke, kalau misalnya nanti kita dapat immortal juga boleh guys ya. Kalau ada magic crystal immortal, kita bikin lenser sama immortal gitu ya. Hypernya bisa kita kasih Arlott ya, sekalian ngetes Arlott ini guys ya. Arlott kan hero baru 3 gold ya, biasanya hero 3 gold tuh enak juga buat di hyperin guys ya. Srebet. Oke, purify boleh lah ya. Ambil dulu, kalau kita bisa nyari cuan-cuan maling cuan juga boleh. Oke, ini ada Silvana ya, sama Arlott lagi guys. Kalau gini kita pasang aja ya, dua-duanya. Ini hero lancer ini termasuk banyak hero murah guys ya. Kenapa gue cukup rekomen ini buat kalian ya, apalagi kalian yang masih bingung main combo apa guys ya. Gampang dijadiin kombonya gitu ya. Bikin sampai 6 lancer itu gampang banget guys ya. Bahkan di level 6 pun kalian udah bisa, apalagi kalau kalian pakai Ria 1 ya. Dan kalian misalnya wangi gitu, misalnya dapat magic kristalnya juga lancer guys, itu cepet banget guys ya. Udah 6 lancer tuh udah sakit gitu, damage-nya nge-splash ya, walaupun udah kena nerf ya, cuma menurut gua ini masih worth it sih. Oke, ada alpha ya guys ya. Bentar, ini kita 6 gold bisa jadi 10 gold sini guys kalau kita menang ya. Ini kita jual-jualin aja, 9 gold Karina kita jual juga ya. Oke, kalau kita kalah tapi kita nggak jadi cuan ya, kita harus menang. Let's go, lawan kita archer ya. Set. Yuk, jangan sampai mati. Ulti dulu, Arlott.
Arlot gua nggak sempat ulti Basreng. Oke. Karintot, Karintot. Jangan kasih dia ulti. Nice. Oke, sih dia TU boy. In Karintot with trust ya. Nah, cakep banget guys. Jadi cuan-cuan malincuan kita ya. Kita ambil dulu ya. Kita lihat dapatnya apa guys ya. Aduh, dapatnya ternyata Natur, WM sama Mage guys ya. Paling yang paling possible kita bikin ini sama WM guys ya. Jadi ini kita bisa lifesteal-nya juga kenceng ya. Cleanser sama WM ya. Kita coba WM, tapi WM nggak ada yang Cleanser ya. Tapi nggak ada pilihan lain sih guys ya. Ini udah paling oke di antara ketiganya ya. Ini kita up level dulu aja. Berarti kita bikin WM sama Cleanser. Ini kita kasih ini aja ya, Arlot ya. Kalau alat bintang 3 sih boleh nih kita hyperin guys ya. Ini kita belum dapat Mia juga ya. Berarti nanti kita pakai skill Rianya ini di Sylvana ya. Karena Sylvana itu kristalnya cuma satu guys yang ada ya. Northern Adventure nggak ada kristalnya. Oke, ada Golden Staff guys ya. Cuma kita kemungkinan nggak bakal dapat ya. Tujuan utama orang-orang udah pasti guys ya. Apalagi kalau yang main-main ASPD ya. Kayak nggak apa-apa. Masih dikasih penurun karir ya. It's okay guys. Buat Mia sih enak sekali guys ya. Buat late game. Oke, ini nggak usah. Kita ambil artisnya ya buat WM guys ya. WM-nya nyala. Ini nggak usah. Kita pakai ini di Sylvana guys ya. Oke, kristal lancernya boleh lah kita kasih Martis kali ya. Karina aja deh yang udah bintang 2 guys ya. Let's go. BTW kalau nggak salah banyak juga yang request bikin Hyper Martis 2 gold ya. Nanti next time gue bikinnya lah guys ya. Tuh lihat guys ya. Enak banget coy ini. Ya sinergi Lancer ini enak coy. Oke ada Atlas. Ini Mianya kita nggak keluar sama sekali guys. Coba kita ngeroll dulu ya. Gak ada. Oh ada nih Mia sebiji ya. Buset. Gak dikasih lagi guys. Cuma dikasih sebiji doang Mianya. Kita ganti dulu deh. Kita nyalain nih. Aduh telat. Ya udahlah. Kita mesin dulu deh. Kita tinggal nyari satu Lancer lagi udah bisa jadi ya. 6 Lancer. Gue salah ngambil coy. Ini kalau kalah kita nggak jadi cuan-cuan maling cuan nih guys. Please let's go jangan kalah. Aduh lawan kita lele ya guys. Caplok kita dicaplok ya. Aduh si kepala gue sih kalah sih lawan lele nih. Lelenya ngestan anjir. Cocote, cocote. Ayo, bangke guys. Goblok gagal gue salah ngambil. Harusnya gue ngambil ini dulu cuy. Oke, kita lihat ya. Ini coba kita refresh ya. Ini gold attack. Wih, gold attack kena buff guys. Ini jelek. Ini jelek ya. Oke, ini aja ya. Kita ambil gold attack ya. Ini kena buff guys ya. Sebelumnya ini gold kita harus 30 ya. Kalau sekarang udah tinggal 20 doang guys. Jadi jadi bagus ya sekarang ya. Lebih worth it ya. Kalau kemarin itu waktu di Advance Saver ya. Kita harus gold kita nggak boleh kurang dari 30 gold ya. Nah, ini kita pindahin dulu ya. Mana itemnya ini dia? Kita ambil ini aja lah ya. Up level aja deh guys ya. Ini Mianya kayaknya seret guys. Nggak ada tanda-tanda kita dikasih Mia ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Pasang Mia bintang 1 guys ya. Kemungkinan tidak ada damage. Oh, ini ada yang main Archer soalnya guys. Jadi Mia kita seret ya. Set, set, set. Kali Mia kalau pakai ini enak banget guys. Ya, Mia kalian jadi bintang 3. Wes, Wawannya life steal-nya kenceng banget coy pak coy Wawan Astro ya guys ya. Ini BTW sebenarnya Ria 1 ini bakalan meta juga sih guys ya di patch baru ini ya. Orang bisa kayak nyesuain main apa ya, tergantung dapat dari magic kristalnya apa guys ya. Jadi tinggal nerusin aja gitu. Nah, lot gua bintang 2 guys. Yang kalau lagi ya. Oke, Martis gua bintang 2 ya. Ini sama ini boleh. Martis kita kasih Lancer ya. Mana tadi nih? Belum kita pindahin coy. Kita taruh di Arlot. Arlot WM ya. Oke, 4 WM nih guys ya. Lifesteal-nya harusnya jadi lumayan kenceng nih. Set. Wih, gila. Berasa kenceng guys. Lifesteal-nya guys. Apalagi dia kalau musuhnya rapet-rapet ya guys ya. Ini kena damage-nya langsung banyak. Lifesteal-nya jadi deras banget nih coy. Tinggal... Ceprot tuh, lihat guys ya. Betapa OP-nya ini Lancer ya, meskipun udah kena nerf ya, masih enak banget coy. Ya ini termasuk sinergi kuat dari early guys ya, Lancer ini guys. Nah ini kita ambil dulu, oke ini bintang 2, oke. Nah gold kita jangan sampai di bawah ini guys ya, di bawah 20 ya. Soalnya nanti efek dari rune nggak aktif gitu ya. Let's go. Wih lawan kita Irithel ya, megang attack speed lagi nih. Slow, tapi bentaran rata guys, lihat guys. Sprout. The power of splash damage ya, ini belum ini ya. Belum 6 Lancer nih kita guys.
Kayak sih dia tahu boy. Ini lampe alpa aja kayak berasa sakit loh. Kayaknya ini kita ambil dulu ya. Kita masih paling terakhir guys ya. Ada moskop sih bisa guys. Kita ambil moskop aja ya. Bisa langsung jadi 6 lancer kita. Kita ambil moskop aja ya. Oke, ini bintang 2. Ntar, gue mesti ganti nih. Kayaknya gak usah pakai Mia lah guys ya. Mianya gak dikasih juga ya. Kita mendingan fokusin ke 6 lancer dulu guys. Gue mesti ganti ini sama... Ntar, satu lagi. Siapa yang gue ganti ya? Rock aja kali ya. 6 lancer, 2 WM ya. Lifesteal dikit lumayan lah guys ya. 2 WM ya. Let's go. Set, set. Bentaran guys ya. Kalau yang nempel-nempel gini enak banget cok. Kepret, ceprot. Nah, lifesteal kita agak berkurang. Cuma it's okay, it's okay. Masih ada lifesteal lumayan. Kepret, nice. This is Arlott boy. Oke, okay, ini ada Lance. Lance lagi. Leo ya, Leo bisa sih. Leo kita darahnya masih 5000. Nunggu bintang 2 dah Leonya guys ya. Baru kita pindahin ke Leo ya. Level 8 kita udah bisa jadiin 4 WM ya. 9 berarti kalau mau jadiin sama 6 WM kita butuh 10 slot guys. Mountain Adventure. Cocol Martis. Ah. Kepret, langsung buyar semua guys ya, kena Arlott sekali ulti ya. Ayo Martis, cocol, aduh cocolnya masih geli. Immortal ini boleh juga kayaknya kalau kita jadiin Immortal ya. Ini ada dua pilihan ya guys ya, kita bisa jadiin 6 WM 6 ini ya. Atau enggak kita jadiin WM-nya 4, Immortal-nya 4. Kayaknya itu boleh juga ya, soalnya Arlott kita kan Immortal juga guys. Oke, ini coba, wih, dapat Power Overload guys ya. Ini bisa bikin regen mana kita 30% ya. Ini kayak kalau dipakai di Arlott ya, atau di ini bagus sih guys. Coba kita ganti dulu ini oke. Cuma gue pengen yang ini sih guys ya, set mana ya. Biar Arlott kita ngulti-ngulti terus gitu guys. Kita lihat dapet, dapet Immortality of Diversity guys ya. Maksudnya kristal immortal, ada golden staff, kita ambil. Nah, kalau gini kita jadiin ini aja guys ya. 4-4 aja ya. 6-4-4 ya guys ya. Oh, kita ngerol dulu ya. Terus satunya lagi immortalnya berarti mendingan kita pakai Gatot ya. Leo kita kasih ini ya. Ini boleh juga sih. Leo immortal sama Lancer ya. Wih, Kagura panggung. Set, set. Aduh anjing sakit banget coy. Kena payung-payung kan, cok. Ayo, moskop. Moskop. Aduh, mau sekebur nastan, guys. Waduh, Rora, guys. Guys, kenapa kak Rora aja yang taruh panggungnya sama dia, guys? Kita coba moskop ya. Yes, moskopnya jadi hyper ya. Kita gaskan ya. 4 WM ya. Ini biar lifesteal berasa, guys ya. Oke, kita tes ya. Moskop, moskop WM nih. Kita megang golden top, sorry. Tapi archer, marksman kita nggak aktif ya. Jadi jarak moskopnya ini pendek nih, bapak. Close up. Set. Set. Tapi lifesteal-nya kencang banget, guys. Moskop gua, guys. Beuh. Aduh anjir, cok. Langsung hilang kena caplok anjir. Masih ada Arlott, kepet. Ih, gila Arlott gua ngeri lo, guys. Eh, kena caplok juga. Masih ada Alpha. Ih, gila lo Alpha, Alpha. Alpha setong, guys. GG gimang lo. Nah, Leo gua bintang 2, coy. Nah, gua kasih ini deh, Leo deh. Let's go. Set, wih, alu cerotin kayaknya main fit. Nggak ada scary-scary-nya. Leo, cerot. Ah. Moskop. Let's go, Moskop. Gacor sekali, guys, ya. Ini hitungannya kita belum pakai Mia, loh, guys, ya. Kita belum pakai Mia Lancer, ya. Kalau pakai Mia Lancer, ini lebih gacor lagi, guys, ya. Bener-bener damage-nya deret. Musuh tuh bentaran hilang, coy. Atau Lancer sama itu, guys, ya. Yang sinergi yang ngasih-ngasih item, ya. Oke, kita ambil Haskell lah, bos. Itu juga bagus, guys. Jadi kayak kita buat nyari item-item golden staff gitu-gitunya bisa pakai sinergi itu, ya. Oke, ada Leo lagi. Ini gua kasih Haskell, ya. Kita bikin di ini dulu, guys, ya. Di Leo Hyper, ya. Leo Lancer Immortal, nih. Apakah bisa unlimited ulti? Set. Alpanya bintang 3 ya. Slow. Leo gua, oh gila Leo lifesteal juga kenceng banget. Cerot, langsung mati ya kan. Mati satu doang tadi guys. Mati lagi, cerot, mati lagi. Cerot, mati lagi, nice. Gila loh, Leo 4 gold nih bos. Tempel dulu. Oke, ini bintang 2. Ruby, Arlott, ini bintang 2. Waduh, ini balap-balapan nih antara Arlott sama ini gua guys ya. Siapa duluan nih bintang 3 nih kira-kira? Arlott apa Leo gua nih? Itu yang bintang 3 kita jadiin hyper guys ya. Langsung guys ya, numpuk-numpuk ini gila loh. Cot, buyar langsung guys. Cot, cot.
Jangan pernah naruh positioning nempel-nempel guys ya kalau lawan Lancer guys. Auto cepet hilang semuanya kalian. Tuh guys ya. Betapa strongnya sinergi ini guys ya. Dari tadi kita lawan enggak ada ada Alucot guys. Ini kita bisa ngaktifin ini juga sih nih. Musuh kita darahnya udah tinggal 2 aja nih. 18 sama 51 ya. Jual aja, kita ambil Alucot. Kita ganti WM-nya berarti mungkin Ruby guys ya. Tahu enggak sih apa paling? Kita mesti up level 9 ya buat nyalain Immortal 4 guys. Ini Spear of Glory kali ya. Jilong coy, kita ngerol lagi ya. Jilong. Beuh, Leo gua bau-baunya mau bintang 3 nih guys. Gak mau kalah Arlotnya guys. Nah ini kita ganti alfanya sama Jilong ya. Dua-duanya keluar. Oke, let's go. Alpha bintang 3 lagi lawan kita guys. Set. Come on. Leo. Putih. Cot. Serot. Serot. Tuh guys, dia mau reinkarnasi berapa kali guys. Kita bantai-bantai, weh, Hayabusanya ngeri juga, cok. Cok! Masih ada, bayangannya doang. Masih aman, masih ada 3 hero, cok! Ini dua-duanya mau bintang 3 nih. Lewa sama Arlott kita, guys. Oh, Silvana juga, coy. Arlott gua, guys. Bentar, ini jual aja. Bangkrol lagi. Nah, Ruby nggak usah ya. Kita fokus di ini aja deh, guys ya. Ini Bennett juga kayak kita nggak pakai. Bangkrol lagi. Oke, ada Gatot, guys ya. Ada Gatot ya. Oh, ini lawan yang tadi, coy. Tadi kita lawan mirror-nya doang, guys. Set. Cot. Yuk, in Leo Witras. Cot, Leo. Aduh, mati coy. Leonya kena Hayabusa, sakit banget. Hayabusanya sakit, coy. Coy, pak, coy. Masih ada Arlott. Masih ada Mamang Arlott. Mamang Arlott, kepet. Mamang, nggak bisa, coy, pak, coy. Wah, udah sakit ya, guys, ya. Tadi kita ternyata lawan mirror-nya doang, guys. Slow, slow, dikit lagi bintang 3 nih. Leo, apakah? Gue jual siapa? Kayaknya gue ganti Ruby aja deh. Ini kita bisa ambil Purify aja guys ya. Masih ada yang main Wrestler soalnya. Nah ini pakai Purify yang satu lagi guys. Satu lagi kita kasih di Jilongnya kayaknya. Di slot gue full coy. Ini Silvana gak usah bintang 3 deh. Ambilin aja ya. Oke. Wes. Wih, gila loh dia Valentina panggung guys. Musuh gue udah pada ngeri-ngeri nih. Gue liat-liat udah pada ngeri-ngeri nih guys. Coba dua kali kita kalahin nih. Slow-slow. Ini Leo bintang 3 jauh guys. Take damage-nya guys ya. Leo sama Arlott bintang 3 ya. Dikit lagi guys. Satu biji lagi coy. Dapet slot coy. Nice sekali ya. Bisa masukin Gatot ya. Jadi 4 immortal nih guys. Yo let's go yuk. Mana duluan. Nice sekali. Arlott is in the house show ya. Oke. Ini Gatot kita masukin. Berarti kita bikin hypernya di Arlott aja guys ya. Arlott kita kasih pola SPD lah ya. Sama kita butuh Purify. Taruh depan Gatot ya. Oke. Nih pertama kali nih gua hyperin Arlott ya guys ya. Hyper, Arlott, WM, Immortal, Lancer, let's go. Sat. Attack speed gacor. Sat, kepret, ceprot. Mana isi lagi 30%. Let's go. Sat, penuh lagi, ulti lagi. Wih, gila boy. Nice. Ini lagi Hayabusa, nggak takut boy. Kepret. Leo gue tanggung sini kalau Leo gue Leo gue bintang 3 coy. Leo sama nih guys sinerginya guys ya. Leo sama Arlott kita sinerginya sama nih. WM Immortal Lancer. Ini ya. Ini double hyper guys ya. Leo kita kasih ini aja ya. Dua-duanya megang Purify ya. Jadi gak bisa kestan nih ya, kalau ada yang ketemu kita. Kita ketemu Wrestler ya. Oh kita ketemu dia lagi yang tadi guys. Let's go. Double hyper ya. Arlott dan juga Lance guys. Cot Lance. Langsung hilang guys. Lance lagi Leo gue. Sakit banget coy. Cot. Gila coy pak coy dia kalah. Sisa double hyper kita doang ya guys ya. Gila tapi damage Leo sih gila guys. Mau apa ya magic crystal kita taruh di Arlott aja ya. Arlott belum pernah kita full hyperin soalnya guys. Tap level aja deh. Kita masukkan 2 Gatot ya guys ya. Let's go. Ada. Kita ambilin aja deh. Lumayan buat Gatot guys ya. Sama Glowing One. Oke, kita ngerol abis aja ya. Sain 20 gold aja guys. Oke, Gatot gue bintang 2 coy pak coy. Ini Gatot taruh sini. Moskop aja ya. The power of double hyper ya. Lawan kita. Dan tadi kita ketemu dia mulu loh. Bahaya ya. Let's go. Sat. Gatot gue loncat. Cot. Ketolong sama ini dia guys. Gila boy. Buyar kalian semua, ayah bucin. Leo, mod masih guys ya damage-nya guys. Arlott kita padahal udah full kita kasih magic crystal ya. Tapi damage-nya emang tetep lebih sakit Leo mod guys. Gak bohong ya, emang harga guys ya. GG gimang ya. Ini Lancer ya. Udah di nerf pun menurut gua ini masih worth it banget buat kalian pakai guys ya. Ya, sampingan sinerginya bisa kalian sesuaiin aja sama magic crystal dapatnya apa ya. Tapi jujur ya, gua udah cobain juga pakai Mia ya. Kalau kalian udah nonton konten di Advanced Saber gua, kalian udah pasti tahu ya. Itu Mia dikasih crystal Lancer juga bagus banget guys. Oke guys, thank you banget buat kalian semua
udah nonton. Kalau kalian ada request dan urusan combo lain, komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.